Guys, ini saya sedang berada di rumah-rumah nelayan, tepatnya di Teluk Penyu. Ini kanan kiri merupakan rumah nelayan. Beauty. Bersama Ibu Ucrita. Wow, panas. Ini motor. Motornya diparkir di sebelah sana. Kita mau ke pantai. Panas-panas gini enaknya mantai, nyari es kelapa muda. Terus tonton terus apa yang terjadi. Ting. Anak-anak di mana? Sudah ditunggu. Mirip di Cegar Alam ya. Tuh. Sebelah sana ada apa namanya? Kilang minyak. Oke guys, selamat siang bro, si semuanya. Ini hari Minggu di Teluk Penyu cukup ramai, banyak wisatawan yang berkunjung ke sini untuk berlibur menikmati pantai. Cuaca hari ini sangat cerah, angin sepoi-sepoi, jadi tidak terlalu panas walau nyenyet karena kulit. Ini saya sekarang mau menuju ke Benteng Pendem. Benteng Pendem salah satu peninggalan sejarah yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Oke kawan, kita sudah dekat. Nih di sini ada tulisan Pusat Pengelolaan Lingkungan Terpadu Pertamina. Jadi kawasan ini dikelola oleh Pertamina. Buat kalian jangan kaget ya kalau di sini banyak kapal-kapal besar itu pengangkut minyak mentah. Nah, ini saya mau cari tempat teduh, cari tempat buat ngopi. Kalau di sini bahasanya nganang-ngeneng-nganang-ngene ya, nganang-ngeneng-nganang-ngeneng itu bahasanya Jawa sama seperti di Pangandaran. Kalau Pangandaran ada Jawa, ada Sunda. Nah, ini pantainya, wisata pantai mirip kayak di Bali.
Tuh. Pinggir pantainya pakai payung-payung. Kalau di Bali seperti ini. Tuh. Jadi pantai itu enaknya kalau di pinggir pantainya ada warung-warung. Sayang ya kalau di Pangandaran nggak ada warung. Jadi kurang nikmat. Pantainya nggak bisa dinikmati kalau siang panas. Kalau di sini pinggir pantai banget, ada warung-warungnya. Jadi bisa bersantai, menikmati kopi atau es kelapa muda, tuh enak. Sayang Pangandaran itu warungnya dibabat, digusur. Jadi nggak ada tempat untrep buat ngopi. Ini mirip di Bali nih. Cuman kalau di Bali itu yang jalan-jalannya itu pakai putang sama cangcut doang, pakai bikini. Kalau di sini ya mayoritas Islam, jadi tertutup. Oh ya, di sini juga sama seperti di Pangandaran ada ojek parahu. Jadi buat rekan-rekan yang ingin naik perahu, di sini juga ada. Nanti akan diajak keliling-keliling tuh ke tengah, lihat-lihat kapal. Sama ke Pasir Putih juga ada di sini. Naik perahu harganya 10.000 per orang. Atau satu perahu maksimal itu 10 orang. Jadi 100.000. Nah, ini cukup ramai karena hari ini hari Minggu. Jadi kondisinya ramai. Nah, itu di depan saya itu kilang minyak. Tuh, Pertamina. Nah, ini parkir bus wisata. Jadi kalau kesini pakai bus pariwisata, ini parkirnya di sini. Langsung menghadap ke pantai. Benteng Pendem. Ada yang sudah pernah masuk Benteng Pendem? Itu ada di sebelah kanan saya. Adem. Ada yang nyapeda ka dieu. Di Pangandaran nyapeda ka dieu. Saya mau ke pelabuhan aja. Wow, itu ada yang naik parahu. Di sini banyak tukang ojek. Tuh. Ini selat itu di depan ada pulau ya. Tuh nyebrang. Nah, ini di depan Pulau Nusa Kambangan. Ini di penjara, ini bisa nanti kira di sini udah lebih terlihat. Wah, pantai Teluk Penyu. Hari Minggu ramai. Pangandaran makanan lah keok. Warung ini mah ya warung tuh berteduh. Nah, orang ya rek naik perahu ya di dieu murah. Tuh, karek holiday duaan. Perahu alam ya. Good deh. Gini-gini rame boy mas. Apa naik Sabtu Minggu unggul? Tiap hari. Penek sih kimu lawas orang tongen nih. Jadi di sini mah ramenya tiap hari tuh. Jadi hari ini saya mau naik perahu. Naik perahu ngadeketin itu. Oh, Pulau Nusa Kambangan.